Laga timnas Indonesia melawan Bahrain menjadi laga yang tidak akan dilupakan oleh seorang Rafael Struik. Pasalnya dalam laga tersebut, pemain berusia 21 tahun itu berhasil menciptakan gol indah dari luar kotak penalti. Gol tersebut dicetak Rafael pada menit ke-74 dan sempat membawa Indonesia unggul atas Bahrain. Keberhasilan mencetak gol bersama timnas Indonesia senior tentu saja menjadi hal yang paling dinantikan oleh pemain berusia 21 tahun itu. Pasalnya, Rafael Struik membutuhkan 18 pertandingan untuk memecah kebuntuan bersama timnas. Sebelumnya, Rafael mendapatkan banyak kritikan terkait penampilannya bersama timnas Indonesia senior. Kritikan tersebut ditujukan karena pemain berusia 21 tahun itu belum juga menciptakan gol. Namun laga melawan Bahrain menjadi pembuktian Rafael terhadap para pengkritiknya. Sangat disayangkan, lesatan gol yang diciptakan oleh striker berusia 21 tahun itu tidak mampu membawa timnas Indonesia meraih 3 poin penuh atas Bahrain.